Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid. Oke, pada kali ini cikgu ingin beri jawapan buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 muka surat 80. Jadi murid-murid boleh buka buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1 muka surat 80. Mari kita semak jawapan bersama-sama. Oke. Baca seni kata lagu dan nyatakan nilai. Kemudian nyanyikannya. Lagu sikap yang baik. Okey, cikgu nak murid-murid nyanyi lagu ini bersama-sama. Mari kita amalkan sikap yang baik. Hati-hati, bertanggung jawab. Sikap muliakah itu? Mulia, itu sikap yang mulia. Macam ni baik hati, macam ni baik hati, macam ni baik hati. Macam ni baik hati, macam ni. Kita amalkan sikap yang baik, menjadi orang yang dipuji sentiasa. Sikap baikkah itu, bertoleransi, bertimbang rasa, bertolak ansur. Sikap muliakah itu, mulia, itu sikap yang mulia. Macam ni baik hati, macam ni baik hati, macam ni baik hati. Macam ni baik hati, macam ni baik hati, macam ni baik hati. Okey, jadi murid-murid dah dengar dah lagu Sikap Yang Baik. Jadi murid-murid bolehlah menyanyikan lagu Sikap Yang Baik ini. Okey, jadi diminta baca seni kata lagu dan nyatakan nilai kemudian nyanyikannya. Jadi murid-murid dah nyanyi. Jadi kita nak nyatakan nilai yang ada pada diri kamu. Apakah nilai yang baik yang ada pada diri kamu? Nampak? Dalam atas ni ditulis, tolong-menolong, berhati-hati, bertanggungjawab, bertoleransi, bertimbang rasa, bertolak ansur. Jadi murid-murid nyatakan 3 nilai yang ada pada murid-murid daripada 6 nilai yang diberikan ini. Murid-murid masukkan jawapan dalam nilai ini. Jadi cikgu bagi pilihan jawapan. Tapi terpulang pada murid-murid nak letakkan nilai yang mana? Okey, tolong menolong yang pertama. Yang kedua, bertimbang rasa. Dan yang ketiga, bertolak ansur. Tapi murid-murid boleh buat jawapan yang lain berdasarkan tolong menolong, berhati-hati, bertanggungjawab, bertoleransi, bertimbang rasa, bertolak ansur. Pilih 3 saja yang ada pada diri murid-murid. Okey, di sini sampai di sini saja jawapan yang cikgu berikan. Okey, diharapkan murid-murid dapat menjawab dengan betul dan tepat. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.